Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Nah, berjumpa lagi dengan saya, lama sekali tidak upload video ya. Jadi untuk siang hari ini saya akan bikin video dan sekaligus mereview garapan saya untuk pagi ini ya. Karena kemarin sangat sedikit garapan, jadi bertepatan juga dengan hari raya ya. Jadi di office atau pabrik tempat saya bekerja tidak memberikan project atau ada sedikit delay lah. Jadi untuk garapan saya pagi ini atau siang ini sebuah meja simple, meja minimalis, pesanan dari sebuah perumahan. Jadi satu set untuk kitchen set yang selalu saya review sama TV kabinet ya. Ini baru teman saya untuk setting laci, baru di setting lacinya guys. Untuk bahan sendiri memakai kayu, untuk lapisan luarnya memakai MDF 5 mili. Jadi untuk dalamnya ada tulang ya, ada tulang kayu 2 cm 4 cm, dibikin tulang seperti biasa. Dan untuk lapisan luar memakai MDF 5 mili. Nah seperti ini ya guys. Ini bagian belakang, karena untuk bagian belakang tidak terlalu nampak, tidak terlalu terlihat, jadi tidak di finishing sepertinya, hanya terlihat di depan saja. Untuk bagian luar atau bagian finishing akhir kami memakai plastik PVC takosit seperti biasa. Karena tadi sudah bagian saya sudah habis, jadi saya berikan ke lain orang ya untuk diteruskan, yaitu untuk pemasangan laci. Jadi saya pindah garapan membuat tiang partition ya, ada garapan tiang partition. Dan ini saya jelaskan sedikit ya, untuk bahannya yang saya bicarakan di awal tadi menggunakan MDF sama kayu biasa, sama untuk finishing memakai plastik PVC takosit. Untuk perekatnya seperti biasa memakai lem atau gam. Dan untuk finishing tepi atau sudutnya memakai menggunakan cara seperti ini, di siku sekali ya, jadi sambungannya sedikit rapi lah. Untuk diameter panjang 700, untuk tinggi 750, untuk lebar 400, lebar ke belakang ya. Dan untuk lacinya ini seperti biasa memakai hardboard. Sangat simpel sekali ya teman, sangat simpel sekali modelnya, karena ini menyesuaikan budget pemesanan atau menyesuaikan gambar yang diberikan dari office ya, dari kantor. Gambarnya seperti ini, jadi untuk modelnya dibikin sesuai gambar. Ini seperti biasa hardboard dan finishing list etching. Untuk besi rel laci seperti biasa juga, ini agak sedikit tebal ya guys, agak sedikit bagus lah daripada kemarin itu sedikit meleot-meleot ya, nggak terlalu kuat seperti ini biasa. Nggak ada soft crossnya, ini hanya biasa rel sliding biasa, nggak ada stopper. Di dalamnya pun sudah ada skru. Dan untuk pemasangan kami menyeting tengah-tengah seperti ini ya, menyeting tengah-tengah seperti ini, jadi nggak di atas ataupun di bawah. Sebetulnya di bawah, dipasang bawah seperti ini bisa, di atas seperti ini bisa, tapi
kami menggunakan cara atau biasanya lah yang kami gunakan itu dipasang tengah-tengah seperti ini ya. Untuk bagian depan sini tidak kasih list karena nanti ditutup, dan untuk bagian belakang pun sama, tidak diberi list, tidak diberi finishing list. Untuk penembakan paku saya kasih 3, atas bawah sama tengah. Dan untuk dan saya beri juga sekru ya, di sini satu saja sekru. Nah, seperti ini ya guys, saya kasih sekru satu saja. Dan untuk pemberian papan 5mm saya lubangi seperti ini, seperti biasa juga. Jadi tidak ditempel di bawah seperti ini, karena kalau ditempel itu biasanya nggak kuat ya. Nah, saya lubangi seperti ini. Untuk sebelah sini pun ada lubang juga parit. Tuh. Teman saya baru memasang rel laci yang untuk bagian kabinetnya. Guys, pasang guys. Oh, kamu pakai mal seperti itulah. Oh, seperti ini. Oh, dia diganjal seperti ini juga nanti biar sama. Oke, mantul. Cara yang mantul. Tutorial cara yang mantul. Nah. Ini nanti sudah ada lubang sini, Kak? Sudah ada lubang. Oh, sudah presisi lah. Oke, mantul. Saya tunjukkan sekali untuk jadinya. Ini masih belum dipasang papan depan ya. Nah, untuk jadinya seperti ini. Jadi lubang di sini nanti kurang lebih sama, lubang di sini pun kurang lebih sama. Dan untuk nanti, karena ini tidak ada handle atau polos saja, polosan saja. Dan nanti untuk tariknya, jadi di bawah seperti ini ya, tarik seperti ini, maset, tarik seperti ini. Dan untuk nutupnya pun tinggal tolak saja seperti ini. Karena ini tidak ada soft cross ya, jadi cukup ringan juga. Kalau ada soft cross malah itu berat. Jadi ditarik seperti ini, disendal ke belakang seperti ini. Nanti mejanya biasanya bergerak ya, kalau tidak disekru dengan dinding. Bahaya juga kalau di sini ada barang-barang, bedak lah, Rexona lah, apa ngo kocar kacir malah glundung lah, glundung malah. Jadi bagus juga untuk penggunaan yang tidak ada soft cross-nya. Dan untuk yang sebelah sini baru dipasang tutupnya, karena kalau nggak dipasang jelek juga, meronges ya, makanya dipasang penutup. Dan ini yang bagian sudah jadi punya, ini dibalik ya karena disusun sekali. Yang jadi pertanyaan itu kuat kah tidak kalau disimpan barang, kalau diletakkan barang. Jawabannya memang kuat ya, karena kemarin saya sudah coba, saya letakkan barang untuk di atas ini ya. Saya letakkan barang untuk di atas ini agak-agak sekitaran berapa kilo kemarin, adalah 10 kilo lah. Saya simpan dalam sini 10 kilo, jadi nggak turun ya, nggak goyang, nggak turun, nggak cepat, nggak jeglek, jadi steady lah pokoknya. Karena ini kuat juga. Maaf ya sedikit berisik karena kompresor besar hidup, dan untuk mesin ukir sebelah sana pun itu karena ada proyek pembuatan pintu. Cukup presisi sekali untuk bagian sini 3mm, 3mm, dan di sini 3mm, cukup rapi. Di bawah sini pun ada kakinya juga guys, 5mm kaki, biar tidak bersentuhan langsung dengan lantai ya. Di sana pun ada kaki. Jadi untuk posisi lemari atau kabinetnya itu agak naik sedikit, sekitaran 5 mm, 4 mm seperti itulah. Sangat simpel sekali. Mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman yang ingin membuat meja simpel, sederhana, untuk budget sangat murah sekali. Yowes guys, ngono wae video ringan dari saya. Kalau terhibur dan bermanfaat, boleh like. Jika ada kekurangan, banyak sekali ini kekurangannya karena simpel sekali, boleh tulis di kolom komentar ya. Yang nggak suka boleh dislike. Jangan lupa subscribe karena subscribe gratis.
bertemu lagi di next video. See you.